konten kreator dibutuhkan semua perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap apa yang menjadi tren saat ini di internet. Dunia digital adalah kebebasan dalam berkreativitas dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Dengan konten yang kreatif, informasi menjadi lebih menarik dan informatif. Buruan gabung di Prodi Studi Humanitas UKDW, prodinya anak-anak konten kreator yang humanis. Yogyakarta masih berhati nyaman. Begitu pula suasananya. Rasanya seperti berwisata. Namun tetap menuntut ilmu yang utama. Yuk, daftar UKDW, lokasi strategis di tengah kota Yogyakarta. Bersama UKDW, menuju masa depan yang cerah. Ini tentang kita, dimulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Dapatkan berbagai kemudahan bersama kami. Bersama UKDW menuju masa depan yang cerah. Yogyakarta masih berhati nyaman. Begitu pula suasananya. Rasanya seperti berwisata. Namun tetap menuntut ilmu yang utama. Yuk, daftar UKDW, lokasi strategis di tengah kota Yogyakarta. Bersama UKDW, menuju masa depan yang cerah.
Konten kreator dibutuhkan semua perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap apa yang menjadi tren saat ini di internet. Dunia digital adalah kebebasan dalam berkreativitas dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Dengan konten yang kreatif, informasi menjadi lebih menarik dan informatif. Buruan gabung di Prodi Studi Humanitas UKDW, prodinya anak-anak konten kreator yang humanis. Yogyakarta masih berhati nyaman. Begitu pula suasananya. Rasanya seperti berwisata. Namun tetap menuntut ilmu yang utama. Yuk daftar UKDW, lokasi strategis di tengah kota Yogyakarta. Bersama UKDW, menuju masa depan yang cerah.
Ini tentang kita, dimulai dari sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Dapatkan berbagai kemudahan bersama kami. Bersama UKDW menuju masa depan yang cerah. Yogyakarta masih berhati nyaman. Begitu pula suasananya. Rasanya seperti berwisata. Namun tetap menuntut ilmu yang utama. Yuk, daftar UKDW, lokasi strategis di tengah kota Yogyakarta. Bersama UKDW, menuju masa depan yang cerah. Konten kreator dibutuhkan semua perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap apa yang menjadi tren saat ini di internet. Dunia digital adalah kebebasan dalam berkreativitas dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Dengan konten yang kreatif, informasi menjadi lebih menarik dan informatif. Buruan gabung di Prodi Studi Humanitas UKDW, prodinya anak-anak konten kreator yang humanis.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Liturgical Music Concert Pentecost Hymns from Ages to Ages. Kepada segenap jajaran Rektorat Universitas Kristen Duta Wacana, jajaran Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, Majelis Jemaat GKI Karang Saru Semarang, para sponsor Hotel Gaya Cosmo, Toko Komputer Komputa, BNI 46, Blue Production Lighting, Rekam Bergerak Sound, dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana yang dengan sepenuh hati mendukung acara ini. Dan sekali lagi, selamat datang hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di Auditorium Koinonia UKDW maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube UKDW Yogyakarta. Selamat datang dalam acara Liturgical Music Concert Pentecost Hymns from Ages to Ages. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya, Ambar Marsono, membacakan susunan acara pada malam hari ini yang telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penjelasan konser. Dan yang kelima, acara inti. Yang keenam, apresiasi kepada pengkarya. Dan yang ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan latar belakang, konsep, tujuan, dan tema acara pada malam hari ini. Konser ini merupakan bagian dari wadah pembinaan musik dan vokal bagi mahasiswa teologi tahun pertama dan tahun kedua, sehingga tergali talenta seni mereka, dan mahasiswa teologi UKDW Angkatan 2022 lah yang pada malam hari ini mendapatkan kesempatan berperan dalam konser ini. Memberikan edukasi kepada umat tentang perkembangan musik gereja dari zaman ke zaman, terutama lagu-lagu bertemakan Pentakosta atau Roh Kudus. Memberikan pemahaman kepada umat tentang berbagai karya atau peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya melalui tema-tema yang ada dalam himne-himne yang dinyanyikan. Dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa teologi untuk ambil bagian dalam pelayanan musik, baik vokal maupun instrumen. Serta merupakan kesempatan berkolaborasi secara epik antara UKDW dengan gereja pendukung. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sekarang kami undang untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Feni Panggabean, SSI. Indonesia, tanah airku,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Teologi UKDW kepada Pendeta Profesor Robert Setio PhD, kami persilahkan. Cocok ya. Saya tidak kelihatan wajah saudara-saudara, tapi saya yakin saudara-saudara ada di depan saya. Selamat malam. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam sebuah event semacam ini yang masih cukup jarang untuk kita lakukan di UKDW ini, terutama oleh karena ada pandemi beberapa waktu yang lalu. Semoga event semacam ini akan berlangsung terus-menerus. Namun sebelum saya melanjutkan sambutan ini, bolehkah saya berpantun sedikit? Buah mangga, buah duren. Angkatan 2022 memang keren. Ya, belajar di kelas bersama guru. Konser berkelas bersama GKI Karangsaru. Konser ini hanya bisa terjadi karena kolaborasi antara Fakultas Teologi dengan GKI Karangsaru. Dan motor dari GKI Karangsaru itu adalah Pendeta Angga yang nanti wajahnya akan banyak saudara lihat pada waktu kita sudah memasuki acara inti. Pendeta Angga adalah alumni dari Fakultas Teologi. Tepuk tangan untuk alumni. Sebagai dekan, saya mewakili Fakultas Teologi yang berbangga. Berbangga atas karya yang baik dari alumni. Tentu saja tidak hanya Pendeta Angga, tetapi juga yang lain. Namun Pendeta Angga mempunyai kekhususan, yaitu di dalam soal menggarap musik dan liturgi. Lalu kita juga melihat bahwa sekarang pusat studi pengembangan spiritual, dan sebagaimana yang kita ketahui malam ini, acara ini karena adanya pusat studi tersebut, itu juga banyak menggarap soal musik dan liturgi di bawah asuhan Pendeta Stefanus Haryono. Maka kita melihat bahwa liturgi itu masih hidup. Liturgi gereja itu bukan hal yang menjemukan, bukan itu-itu terus, tetapi banyak variasinya dan bisa digali lebih banyak lagi. Malam ini kiranya kita akan menyaksikan bersama bagaimana liturgi itu sangat hidup, dinamis, bahkan bisa dikombinasi dengan tari-tarian. Semuanya adalah sebuah cermin dari karya Tuhan. Karena penciptaan adalah juga sebuah liturgi. Penciptaan menunjukkan sebuah seni, penciptakan juga menunjukkan sebuah keteraturan yang kesemuanya ada di dalam sebuah liturgi gereja. Bapak Ibu sekalian, untuk mengadakan acara semacam ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak kecil. Sampailah saya pada titik di mana saya harus menjadi pedagang. Ya, maksud saya adalah kita sangat membutuhkan partisipasi dari semuanya saja untuk menyelenggarakan kegiatan seperti malam ini dan juga mengembangkan liturgi baik dalam konteks pendidikan teologi maupun di gereja. Oleh karena itu, kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan. Baik malam ini maupun nanti sesudah event ini berlangsung. Kerjasama terutama di dalam dukungan biaya. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya memohon jikalau Bapak Ibu tergerak hatinya dan menyaksikan acara ini dengan riang gembira, maka berkenan juga untuk membagi berkat Bapak Ibu yang bisa disampaikan lewat dua jalan,
Yang pertama adalah dengan mengisi amplop yang sudah dibagikan. Yang kedua adalah dengan transfer lewat QRIS atau QRIS yang bisa Bapak Ibu juga dapati pada amplop-amplop yang sudah dibagikan. Kiranya dengan partisipasi Bapak Ibu, kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung dan pendidikan teologi dapat diperkuat. Sebagaimana Tuhan memberkati kita semua, biarlah kita juga membagi berkat kepada sesama kita, terutama dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dalam bentuk pendidikan teologi, termasuk di dalamnya adalah dalam pengembangan musik liturgi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat menyaksikan acara kita. Selamat malam. Terima kasih Pak Robert. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua dari GKI Karangsaru Semarang kepada Pendeta Angga Prasetya MDiv, kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang terhormat pimpinan Yayasan Pendidikan Kristen Duta Wacana, yang terhormat Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, yang terhormat Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan yang saya kasihi semua Bapak Ibu hadirin yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini melalui tayangan live streaming. Syukur kepada Tuhan, Raja Gereja, karena Ia sudah menyertai gerejanya dan juga menyertai karya pelayanan pendidikan Kristen, terutama Universitas Kristen Duta Wacana dan melalui Fakultas Teologi, boleh melakukan banyak hal untuk pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bersyukur GKI Karangsaru mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di dalam memajukan musik gerejawi. Dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut, baik dengan Gereja Kristen Indonesia Karangsaru maupun dengan gereja-gereja yang lain, di bidang seni, di bidang liturgi maupun di bidang pendidikan dan riset untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak bisa membuat pantun yang indah seperti Pak Robert. Saya akan bernyanyi, tetapi nanti ketika acara sudah dimulai. Kita tentunya semua berharap bahwa acara ini dapat berlangsung dengan baik sebagaimana sudah berlangsung di GKI Karangsaru pada hari Sabtu yang lalu. Setiap kita kiranya boleh ikut berpartisipasi untuk menyanyikan lagu-lagu yang ada sesuai dengan instruksi dari pengabah dan kiranya alunan musik dan alunan suara yang sudah dipersembahkan dan dipersiapkan boleh menyapa hati setiap hadirin yang hadir, pulang dengan sukacita dan boleh merasakan Roh Kudus benar-benar berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Angga. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki sambutan yang terakhir, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan video profil Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Perubahan yang berjalan pesat pada era teknologi modern saat ini mendorong tumbuhnya inovasi yang seolah tak terbatas. Universitas Kristen Duta Wacana menjadikan perubahan tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi yang sinergis dengan berpijak pada nilai-nilai Duta Wacana
untuk menjadikan Universitas Kristen Duta Wacana semakin unggul dan tangguh. Inklusif berarti aksesibilitas bagi lebih banyak orang. Inklusif berarti penghormatan pada hak asasi manusia. Inklusif berarti perayaan aktualisasi diri bagi setiap individu. Selangkah demi selangkah, komitmen pada inklusif dan aksesibilitas ditunjukkan dengan kolaborasi multidisiplin oleh seluruh sivitas akademika UKDW, baik dosen dan mahasiswa, bekerja sama dengan para mitra industri, pemerintah, LSM, dan masyarakat. Saat ini, perhatian bahkan juga ditunjukkan dalam rintisan layanan disabilitas kampus dan pusat studi. Penyediaan rumah ibadah bagi Islam, Kristen, dan Hindu merupakan komitmen UKDW untuk inklusivitas beribadah. Interaksi sosial antar mahasiswa di dalam kampus merupakan ruang dialog yang memungkinkan inklusivitas beragama terjadi. Saya bersyukur menjadi bagian dari keluarga UKDW. UKDW menjadi tempat bagi saya untuk tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga mampu mengolah rasa, menerima keberagaman, dan merayakannya bersama-sama. Selanjutnya kita sampai pada sambutan yang terakhir, yaitu dari Rektor Universitas Kristen Duta Wacana kepada Dr. Ing Wiyatiningsih STMT, kami persilahkan. Benar Prof. Robert, ini saya enggak lihat apa-apa. Ya, selamat malam Ibu dan Bapak yang terkasih. Shalom semuanya. Saya tadi di kursi di situ saya harus berpikir keras membuat pantun ini. Prof. Robert ini membuat saya harus berpikir. Ya, bisa dinyalakan lampunya sedikit. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya di UKDW ini. Kita mengucapkan puji syukur yang luar biasa atas segala berkat, atas kesehatan yang sudah kita terima sehingga kita bersama-sama berkumpul setelah 2 tahun kita lama tidak menyaksikan konser. Nah, ini sekarang kita saatnya untuk menyaksikan konser bersama-sama. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, Pak Dekan Fakultas Teologi Prof. Robert, kemudian Bapak Ibu Rektorat UKDW, kemudian Bapak Ibu dari Fakultas Teologi, juga dari Bapak Ibu dari GKI Karangsaru Semarang, selamat datang di UKDW. Acara ini merupakan kolaborasi yang luar biasa yang bisa kita lakukan, dan ini adalah putaran kedua. Putaran pertama sudah dilakukan di GKI Karangsaru Semarang pada hari Sabtu yang lalu, dan ini adalah putaran yang kedua, dan
kita juga sangat mengharapkan bahwa hari ini juga tidak kalah luar biasanya dibandingkan dengan yang sudah dilakukan di Semarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritualitas yang dikomando oleh Pendeta Stefanus. Terima kasih Bapak, juga dari GKI Karangsaru Semarang. Benar Prof. Robert, meskipun saya tidak membuat pantun, tapi mahasiswa teologi angkatan 2022 dan juga grup musik dari GKI Karangsaru sangat keren dan luar biasa. Kita bisa berikan aplaus. Terima kasih sudah memberikan warna yang luar biasa bahwa kita saat ini juga boleh bersama-sama membuat musik liturgi gerejawi itu menjadi keren dan kekinian gitu, sehingga bersama-sama kita tidak hanya menghayati melalui lagu-lagu kemudian mendengarkan, tapi kita juga bisa untuk bisa mengalami sendiri bagaimana lagu itu disusun, bagaimana lagu itu dihasilkan, dan bagaimana keimanan itu bertumbuh di dalam proses perkembangan dari waktu ke waktu, seperti halnya tema yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga bahwa kolaborasi ini mengingatkan kita bahwa UKDW dan GKI itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Relasi kita sangat kuat, bahwa kita ini saling memiliki begitu ya, sehingga apapun itu kita harus saling mendukung. Dan oleh karenanya kami dari UKDW berharap, sangat berharap bahwa kedepannya kita akan terus menjalin relasi ini sehingga tetap menjadi lebih baik. Pak Robert, saya mau membuat pantun, boleh? Lupa ya? Ya, semoga tidak berharap lucu ya, tapi saya berusaha untuk bisa menyatukan yang di angka di belakang atau huruf di belakang itu. Sore-sore nongkrong di kafe. Yuk rame-rame nonton konser di UKDW. Selamat menikmati konser hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Ning. Bapak, Ibu dan hadirin, sebelum memasuki acara inti, perkenankan kami membacakan peraturan selama konser berlangsung. Yang pertama, nada dering telepon genggam mohon dalam mode senyap atau dinonaktifkan. Kedua, tidak makan dan minum di dalam ruang konser. Ketiga, tidak mengambil dokumentasi dengan mendekat ke area pemusik atau penyanyi. Keempat, apresiasi dalam bentuk tepuk tangan bersama diberikan di akhir konser. Kemudian, hadirin dapat ikut bernyanyi bersama dengan arahan dari konduktor. Kami juga menyiarkan acara ini secara live streaming melalui kanal YouTube UKDW Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang menghendaki panduan konser, dapat memindai barcode yang akan kami tayangkan di layar. Dalam konser ini akan digelar 11 lagu bertemakan Pentakosta yang diciptakan oleh para musisi dari abad ke abad. Konser ini dinamakan konser musik liturgis yang berbeda dengan konser pada umumnya karena kita tidak hanya menyaksikan, melainkan juga menyanyikan pada beberapa lagu seiring arahan konduktor. Kiranya kita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus melalui nyanyian, musik, dan tarian. Hadirin yang berbahagia, inilah Liturgical Music Concert, Pentecost Hymns from Ages to Ages.
Thank you.
Roh Kudus berkarya di tengah gerejanya dari zaman ke zaman. Salah satu karya Roh Kudus adalah membimbing para musisi gereja dalam menciptakan himne-himne sebagai sebuah ekspresi iman. Gereja memiliki perbendaharaan himne-himne bertemakan tentang karya Roh Kudus yang begitu kaya. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat salah satu kekayaan musik gereja Tuhan. Dan kita pun akan memuji Dia dengan himne-himne yang indah. Di dalam acara ini kita tidak hanya sekedar melihat, tetapi kita juga mendengar. Dan kita pun akan ikut bernyanyi memuji Tuhan. Untuk itu, marilah hening sejenak di hadapannya. Kita tenangkan hati kita. Kita akan arahkan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Marilah berdiri, kita pujikan, datanglah ya sumber rahmat. Thank you.
bersukacitalah seluruh ciptaan. Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Kiranya api Roh Kudus menghangatkan hati kita, melenturkan lidah kita dalam bersenandung kidung. Kiranya kehadiran Roh Kudus mengajari kita memuliakan Allah, dan kita merayakan kehadiran Roh Kudus dalam pesiarahan hidup. Kita persembahkan konser musik liturgis ke dalam tangan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan. Tonggak perkembangan musik gereja, khususnya nyanyian jemaat, dimulai pada zaman gereja purba antara abad pertama sampai abad ketiga Masehi. Pada masa ini ada dua jenis nyanyian yang berkembang, yaitu mazmur responsorial dan juga himnodi. Dan pada abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 400 sampai tahun 1400, merupakan masa berkembangnya himnodi gaya Latin Gregorian. Ciri utama dari himne Gregorian adalah tidak ada tempo yang tetap, tidak ada bar atau garis birama. Himne Gregorian secara tradisional dinyanyikan oleh paduan suara pria dan paduan suara anak-anak pria di gereja, dan oleh biarawan serta biarawati di kapel-kapel di komunitas mereka. Di dalam buku-buku himne gereja Protestan, kita juga dapat menjumpai himne-himne bergaya Gregorian, tetapi sudah mengalami penyesuaian dari bentuk aslinya. Pada abad ke-9, Rabanus Maurus, seorang biarawan Benediktin Jerman, mengubah sebuah syair dalam bahasa Latin tentang penantian karya Roh Kudus di masa kini dan pengingatan akan karya Roh Kudus di masa lalu ketika Roh Kudus hadir di hari Pentakosta. Pada tahun 1000, syair tersebut disandingkan dengan sebuah melodi Gregorian dan menjadi sebuah pujian yang sangat populer dengan judul Veni Creator Spiritus. Datanglah ya Roh Pencipta. Bentuk yang sudah disesuaikan dapat kita lihat di dalam kidung jemaat nomor 229. Sedangkan bentuk asli dari nyanyian ini terdapat dalam buku nyanyian Puji Syukur nomor 565. Datanglah ya Roh Kudus, dinantikan manusia sebagaimana janji Bapa, untuk memperlengkapi umatnya dengan sabta karunia, kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, Roh penghibur kini dan sepanjang masa.
Pada zaman reformasi gereja, terdapat dua jenis himnodi yang berkembang, yaitu himnodi Lutheran dan Calvinis Psalmodi. Psalmodi Calvinis atau yang populer disebut sebagai Mazmur Jenewa adalah bentuk nyanyian jemaat yang dikembangkan oleh Johannes Calvin dan rekan-rekan pemusiknya di kota Jenewa. Ciri khas dari Mazmur Jenewa adalah syairnya yang berasal dari kitab Mazmur dengan melodi yang sangat sederhana, tidak memiliki birama, dan dinyanyikan secara unisono tanpa iringan musik instrumen. Saat itu Calvin melarang penggunaan musik pengiring dan harmoni di dalam nyanyian jemaat dengan tujuan agar syair dapat didengar dan dimengerti dengan jelas setiap umat yang hadir dan bernyanyi di dalam ibadah. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, Mazmur Jenewa masih sering dinyanyikan di gereja-gereja reformasi di Indonesia karena tercantum dalam buku Mazmur dan Nyanyian Rohani ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian masih ada yang memiliki dan menyimpannya. Namun saat ini, Mazmur Jenewa sudah jarang terdengar. Dan kita akan dengarkan indahnya alunan Mazmur Jenewa, Mazmur 104, yang biasanya dinyanyikan pada Hari Raya Pentakosta dengan cara seperti pada masa Calvin melayani di kota Jenewa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Betapa banyaknya perbuatan-Mu, ya Tuhan. Bumi penuh dengan cipta-Mu. Roh Kudus, Roh Pencipta, terus mencipta dan terus memperbaharui seisi kosmos. Ya Tuhan.
Ketika kekristenan berkembang ke wilayah Eropa dan sampai di negeri Inggris, maka himne pun juga berkembang. Salah satu keunikan himne Inggris dan juga himne-himne yang berkembang di wilayah Eropa lainnya adalah terjadinya perpaduan antara lagu-lagu rakyat dan syair-syair Kristiani. Melodi lagu rakyat yang sudah populer, yang sudah dikenal dengan baik oleh orang Inggris pada masa itu, disandingkan dengan syair rohani Kristen baru. Maka lahirlah sebuah himne gerejawi. Sebuah himne dengan judul Dipimpin oleh Roh Kudus memiliki melodi atau lagu yang aslinya merupakan sebuah lagu rakyat Inggris, lagu tradisional Inggris. Kemudian disandingkan dengan sebuah syair rohani Kristen yang baru. Dan pujian ini biasanya dipujikan pada masa-masa Prapaskah menjelang Hari Raya Paskah Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, paduan suara akan menyanyikan bait pertama dan kedua, dan nanti kita akan bersama-sama menyanyikannya pada bait ketiga dan keempat. Jalan hidup terkadang samar, tidak jelas bagaikan menapaki padang gurun nan sepi. Namun ternyata itulah jalan Tuhan yang penuh dengan rahmat ilahi. Oleh pimpinan Roh Kudus, hati dimurnikan, komitmen sebagai murid diteguhkan. Karena Roh Kudus berkarya dalam misteri iman yang di dalamnya kasih kekal Kristus berdiam. Thank you.
Ketika kekristenan sampai ke Indonesia, maka terjadilah perjumpaan antara nilai-nilai Kristiani dengan budaya setempat. Orang-orang yang menerima Injil Kristus kemudian mengekspresikan iman mereka melalui nyanyian sesuai dengan budaya mereka. Tanah Karo di Sumatera Utara adalah salah satu tempat di mana Injil Kristus diterima oleh banyak orang. Dan mereka pun, masyarakat Karo, mengekspresikan iman mereka melalui nyanyian-nyanyian himne bergaya Karo. Kidung Jemaat nomor 231, O Roh Kudus Ilahi. Paduan suara akan menyanyikannya dalam bahasa Karo. Dan kemudian kita akan menyanyikannya di dalam bahasa Indonesia. Roh Kudus disimbolkan dengan nyala api, memiliki arti semangat yang berkobar. Roh Kudus berkobar menerangi hati manusia untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus dan kemudian mengemban tugas perutusan, mengabarkan Injil, kabar baik seantero dunia hingga ke tanah air Indonesia. Salah satunya Injil masuk ke tanah Karo.
Subronto Kusumo Atmojo adalah seorang komponis Yayasan Musik Gereja Indonesia atau YAMUGER yang banyak mengubah himne-himne gerejawi dalam gaya Jawa. Salah satu karyanya terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 233 berjudul Roh Kudus Turunlah. Syairnya berisi tentang salah satu karya Roh Kudus, yaitu pembaru kehidupan orang percaya. Jiwa yang layu dan lemah dibangkitkan. Iman, pengharapan, dan kasih selalu disegarkan. Paduan suara akan menyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita akan menyanyikannya bait pertama, kedua, dan ketiga dengan diiringi gamelan dari tim Karawitan Fakultas Teologi Angkatan 2022. Roh Kudus, roh energi dan perubahan. Kobaran nyala api Roh Kudus menghangatkan hati manusia yang beku, membangkitkan jiwa yang layu dan lesu. Roh Kudus membahasakan apa artinya hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Thank you.
Di wilayah Asia Timur, himne gerejawi juga mengalami perkembangan selaras dengan pekabaran Injil. Pada tahun 1990, Christian Conference of Asia, CCA, menerbitkan sebuah buku nyanyian jemaat berjudul Sound the Bamboo. Lagu-lagu yang ada di dalam buku ini berisi lagu-lagu himne gerejawi dari berbagai negara di benua Asia. Lagu-lagu yang ada di dalamnya merupakan lagu-lagu himne gerejawi dengan melodi khas dari benua Asia. Dan salah satu himne yang ada di dalam buku Sound of Bamboo ini kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan dimuat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB. Sebuah lagu dengan judul Pada Hari Pentakosta. Lagu ini memiliki melodi khas dari Tiongkok dan kita akan mendengarkan paduan suara menyanyikannya diiringi oleh permainan elektron atau organ. Sebuah alat musik yang saat ini sudah mulai jarang kita lihat dan kita dengar di gereja. Ketika elektron atau organ dimainkan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, maka iringannya akan dapat membuat kita menyanyikan puji-pujian dengan baik pula. Apapun alat musiknya, ketika dipersiapkan dengan baik, maka akan jadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Permainan elektron akan diperdengarkan oleh Saudara Gerald, dan paduan suara akan menyanyikannya bersama-sama. Roh Kudus yang dicurahkan pada banyak orang di hari Pentakosta, saat itulah lahirlah gereja. Kobaran api Roh Kudus menyemangati para rasul mengabarkan Injil dengan penuh perjuangan. Sebagaimana pepatah, darah martir benih gereja. Roh Kudus mengubah rasa takut diganti dengan hati yang tak gentar mengaku Yesus Kristus Tuhan. Thank you.
adalah satu negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. India kaya akan alat-alat musik tradisional. Dan salah satu alat musik tradisional India, hasil perjumpaan dengan budaya Barat, adalah harmonium tangan. Harmonium tangan merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran puluh-puluh logam yang tipis. Ketika tangan kiri memompa angin dan tangan kanan menekan tuts-tuts yang ada, maka angin akan menggetarkan puluh-puluh logam yang tipis itu, dan muncullah suara yang indah, suara yang amat khas. Paduan suara akan menyanyikan lagu Syaranam yang terdapat di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 100 dengan iringan musik, dan salah satu alat musik yang mengiringi kita untuk bernyanyi adalah harmonium tangan sebagai salah satu alat musik khas India. Syaranam artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, merupakan pengakuan iman bahwa Roh Kudus adalah sumber hidup. Roh Kudus Maha Pengasih dan Penyayang, Roh Kudus sumber penghiburan, sehingga kepadanya kita berani berserah penuh. Thank you.
Sebagian besar lagu-lagu himne yang ada di dalam buku Kidung Jemaat dan Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB adalah himne-himne yang berasal dari Amerika. Lagu himno di Amerika berasal dari tradisi camp meeting atau KKR pada masa itu, yaitu pada masa sekitar abad ke-19. Dan ciri khas himno di Amerika adalah sederhana, bergaya populer, karena memang awalnya ditujukan bagi orang-orang yang belum bergereja, yang baru akan mengenal akan Injil Kristus, yang baru tertarik untuk mendengar Injil Kristus di dalam camp meeting yang dilangsungkan. Himno di Amerika sering disebut juga sebagai lagu gospel, dan tokoh yang banyak berperan mengembangkan himne-himne Amerika adalah D.L. Moody, Ira DeSantke, dan Fanny Crosby. Salah satu himne Amerika yang sudah sangat kita kenal adalah sebuah lagu dengan judul Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Syair lagu ini berisi pengajaran bahwa Roh Kuduslah yang mengobarkan iman setiap orang percaya. Bersama-sama dengan paduan suara, dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Ketika api Roh Kudus berkobar dalam hati, maka itu akan membuat jiwa berkirang. Haleluya, Yesus Raja yang benar. Mari kita berkirang bersama karena apinya berkobar dalam hati kita. Thank you.
Ketika berbicara tentang himne-himne gerejawi, maka harus diakui, tidak lepas dari anggapan bahwa himne-himne gerejawi adalah nyanyian-nyanyian yang diciptakan pada masa lalu, pada zaman yang lampau. Padahal himne gerejawi terus diciptakan sampai saat ini dengan berbagai gaya, baik itu yang bergaya klasik, bergaya etnik maupun bergaya kontemporer dan populer. Ada banyak pengubah himne kontemporer, contohnya Keith Getty, Stuart Townend, Graham Kendrick, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu himne dengan gaya kontemporer yang digubah oleh Keith Getty dan Stuart Townend adalah sebuah himne berjudul Holy Spirit. Lagu ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam buku dokumentasi 100 himne terjemahan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang malam ini hadir sebagai perwakilan dari gereja, maka Bapak Ibu dapat mendapatkan satu buah buku ini. Nanti setelah acara ini selesai, menemui Ibu Heni di meja di belakang ruangan ini. Buku ini dibagikan dengan kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan harapan perbendaharaan nyanyian gerejawi, terutama perbendaharaan nyanyian himne-himne kontemporer, boleh semakin bertambah. Bagi para pemusik dan para pemerhati musik liturgi yang juga menginginkan buku ini, ketika 100 buku itu sudah habis, maka Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri untuk kemudian dapat dikirimkan ke tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Roh Kudus adalah roh pembaharu. Limpahan kasih-Nya pada setiap kita dalam pikiran, kata, dan laku. Ya Roh Kudus, ajarku bertekun untuk taat dan setia. Satukan kami umat-Mu untuk menjadi saksi-Mu.
pesiaran kita malam ini dalam menghayati karya Roh Kudus melalui para musisi, pencipta himne-himne Pentakosta dari abad ke abad. Himne-himne yang telah menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan dari generasi ke generasi. Bagai musyafir, kita akan terus berjalan menapaki pesiarahan, menghayati tuntunan Roh Kudus, sembari mengingat sabdanya dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri.
marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di mana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melihat akan kekayaan kasana nyanyian gereja Tuhan dari masa ke masa. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu yang menyadarkan kami betapa Roh-Mu yang kudus berkarya dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu sampai masa kini. Roh-Mu yang kudus terus memimpin kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu. Dan kami malam hari ini bersyukur atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Mereka yang bernyanyi, mereka yang bermain musik. Kiranya Tuhan berikan ketekunan dan kesetiaan kepada anak-anak-Mu ini untuk boleh mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Universitas Kristen Duta Wacana. Kiranya Tuhan berkati akan lembaga pendidikan ini untuk menjadi terang bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Terkhusus kami berdoa untuk Fakultas Teologi. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati para dosen untuk boleh mendidik calon-calon hamba-Mu yang akan menggembalakan kawanan domba Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk GKI Karangsaru Semarang. Kiranya Tuhan terus pakai gereja-Mu ini untuk jadi berkat di segala bidang, baik di musik gereja maupun di bidang-bidang yang lainnya. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di dalam hati kami satu persatu, boleh mengobarkan semangat kami untuk boleh terus mengikut Tuhan setia sampai akhir, melayani Tuhan dimanapun kami Kau tempatkan, di bidang apapun kami Kau tempatkan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan kini kami mohon berkat Tuhan, agar kami boleh dimampukan untuk boleh terus mendengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Selamat
teams from ages to ages untuk seluruh pemusik, penari, pengrawit, dan tim paduan suara yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Sebagai apresiasi atas karya mereka yang indah, akan disampaikan pemberian hand bouquet kepada segenap pendukung acara. Kami mohon kepada untuk Karangsaru Chamber Orchestra yang akan diwakili oleh Pendeta Angga Prasetya MDiv. Kemudian Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritual PSSPS Fakultas Teologi akan diwakili oleh Pendeta Stefanus Christian Haryono MACF PhD selaku Kepala PSSPS. Kami mohon dengan hormat Dr. Ing Wiyatiningsih STMT untuk berkenan menyerahkan hand bouquet tersebut dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian bisa berdiri di tengah. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali. Sebagai apresiasi yang telah saya terima ini, saya ingin meneruskannya kepada mahasiswa yang tinggal di asrama. Untuk itu kepada Saudara Evan sebagai ketua atau kepala daripada PPH Asrama Seturan, saya ingin menyerahkan bunga ini sebagai tanda meneruskan karya ini. Selanjutnya akan diberikan penghargaan juga kepada Ibu Feni Panggabean sebagai dirigen dan pelatih paduan suara PSSPS. Kami persilakan untuk terbang. Kepada para arranger kita yang sungguh luar biasa, Salatiel Gideon Salome, arranger lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku dan Roh Kudus Tetap Teguh. Clifford Israel Fidel Gosar, arranger lagu Dipimpin Oleh Roh Kudus, Roh Kudus serta Anugerah Kasih dan Persekutuan. Gerald Mutiha Binsar Michael, arranger lagu Datanglah Ya Roh Pencipta dan NKB 101 Pada Hari Pentakosta. Kemudian Disraidon Bill Romero Sihaloho, arranger lagu KJ 240A Datanglah Ya Sumber Rahmat, KJ 231 O Roh Kudus Ilahi dan PKJ 100 Syaranam. Juga untuk Setia Rahdiatmi Kurnia Jati Linuan, komposer tari Parekrektos dan arranger lagu PKJ 233 Roh Kudus Turunlah, serta Arjuni Prasetyorini sebagai koreografer. Kami mohon dengan hormat Pendeta Profesor Robert Setio PhD untuk berkenan memberikan hand bouquet kepada mereka. Dan dilanjutkan nanti dengan foto bersama.
kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang seluruh jajaran Rektorat Universitas Kristen Duta Wacana dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana untuk berfoto bersama seluruh pendukung acara. Untuk teman-teman pengrawit dan juga penari, kami persilakan juga untuk ke pentas. Kami juga mengundang Dekanat Fakultas Teologi untuk berfoto bersama. Ibu Asnat, apakah hadir? Teman-teman penari, teman-teman pengrawit, Pak Oce, kami undang untuk ke depan. Bapak Paulus. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk amplop dukungan untuk Fakultas Teologi dapat disampaikan di kotak yang berada di pintu masuk melalui amplop yang tadi sudah dibagikan atau bisa menggunakan kris yang telah tertera di amplop. Bagi para pemirsa yang hadir melalui kanal YouTube UKDW Yogyakarta dapat memindai melalui kris yang akan kami tayangkan. Kami sungguh berterima kasih atas dukungan yang Ibu, Bapak, dan Saudara berikan kepada Fakultas Teologi UKDW. Bapak, Ibu, segenap hadirin yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada malam hari ini, Liturgical Music Concert, Pentecost Hymns from Ages to Ages. Atas nama keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan atas kehadirannya, kepada para mitra dan para sponsor, Hotel Gaya Cosmo, Toko Komputer Komputa, BNI 46, Blue Production Lighting, Rekam Bergerak Sound, dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu terlaksananya acara pada malam ini, kami sampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Sekali lagi, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Teman-teman pengisi acara, setelah ini kita akan melanjutkan dengan foto session. Urutannya adalah sebagai berikut. Jadi nanti tim paduan suara terlebih dahulu,
kemudian tim Karang Saru Chamber Orchestra, tim gamelan, dan tim penari. Mohon bantuan Mas Endri untuk mengaturnya. Terima kasih. Dari tim, cek. Tim paduan.